Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melangsungkan masih dalam surat Al-Hujurat ayat 15 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli shay'in 'alim. Yamunnuna 'alayka an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Inna allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya kaum mukminun itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dan mereka berjihad dengan harta benda mereka, dengan diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Mereka-mereka itulah orang-orang yang jujur. Katakan, katakan wahai Rasul Allah, apakah kalian memberitahukan Allah Azza wa Jalla tentang dinukum, keyakinan kalian atau keimanan kalian? Katakan wahai Rasul Allah, apakah kalian memberitahukan Allah Azza wa Jalla tentang agama kalian, ai keimanan kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka yamunnun, menganggap diri berjasa atasmu dengan Islam mereka. Mereka menganggap telah berjasa diri-diri mereka atas dirimu karena keislaman mereka. Katakan, la tamunnu alayya islamakum. Katakan wahai Rasul Allah, jangan kalian menganggap berjasa diri-diri kalian atas diriku. Jangan kalian menganggap telah berjasa atas diriku dengan Islam kalian. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan atas kalian petunjuknya kepada al-iman, jika kalian orang-orang yang jujur. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui segala yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan dia Allah Azza wa Jalla maha melihat, bima ta'malun, apa yang kalian perbuat. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, innamal mu'minun ay 'alal haqiqati alladhina amanu billahi wa rasulihi wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, beriman yang sebenar-benarnya, keimanan yang sesungguhnya adalah mereka-mereka yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berjihad di jalan Allah. Ai,
man jama'u bainal imani billahi wa rasulihi wal jihadi fi sabilih, yaitu orang yang menghimpun dengan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna man jahadal kuffara dalla dhalika alal imani tami fi qalbihi. Beliau menyebutkan kesesungguhnya siapapun yang menjihadi orang-orang kafir menunjukkan hal itu atas imannya yang sempurna di dalam hatinya. Siapapun yang tampil menjihadi orang-orang kafir itu menunjukkan atas kesempurnaan iman di dalam hatinya. Li'anna man jahada gairahu alal islami wal iman wal qiyami bisyara'ihi fajihaduhu linafsihi ala dhalik min babi awla wa ahra. Kata beliau, karena siapapun yang tampil berjihad, man jahada gairahu, menjihadi selainnya atas al-Islam, menjihadi orang lain untuk beriman dan melaksanakan syariat-syariat agama, maka tentunya jihad dia terhadap dirinya sendiri atas itu semua lebih patut dan lebih pantas. Walianna man lam yakwi alal jihadi fa inna dhalika dalilun ala dha'fil iman. Walianna man lam yakwa alal jihadi fa inna dhalika dalilun ala dha'fil iman. Kata beliau, siapapun yang tidak punya kekuatan untuk berjihad, maka itu menunjukkan atas imannya yang lemah. Wa syarrata ta'ala fil iman adamar raibi ay asyakka, li'anna al-imanan nafi'a huwal jazmul haqiqi bima amarallahu bil imani bihi alladhi la ya'tarihi syakkun biwajhin minal wujuh. Allahu Azza wa Jalla telah mensyariatkan, mensyaratkan dalam keimanan itu adalah tidak ada keraguan-raguan. Karena iman yang bermanfaat itu adalah keyakinan yang pasti terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengimaninya, yang tidak dihinggapi oleh keraguan dari arah manapun. Jadi ini yang disyariat, yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam iman, tidak ada keraguan padanya. Wa qawluhu ulaika humus sadiqun ay alladhi sadaqu imanahum bi'a'malihimul jamilah. Mereka-mereka itulah orang-orang yang jujur, yaitu orang-orang yang membuktikan keimanan mereka dengan amal-amal yang indah. Fa inna sidqa da'wa azimah fi kulli syai' yahtaju sahibuhu ila hujjatin wa burhan. Karena kejujuran itu adalah sebuah pengakuan yang besar atas segala sesuatu, membutuhkan bagi yang jujur itu mendatangkan bukti, mendatangkan hujjah. Wa a'zamu dhalika da'wal imani alladhi huwa madarus sa'adah. Maka yang paling besar dari pengakuan itu adalah pengakuan keimanan, di mana keimanan itu merupakan poros edar kebahagiaan, al-fawz, keberuntungan al-abadi yang selamanya, wal-falah as-sarmadi, sama artinya. Famaniddaahu
وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقا. Barang siapa yang mengaku beriman dan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban iman dan konsekuensi-konsekuensi keimanan, dialah orang yang jujur dalam keimanan. Wa man lam yakun kadzalik, jika dia tidak seperti itu, alima ay ulima annahu laisa bisadiqin fi da'wah, diketahui bahwa dia tidak jujur dalam pengakuannya. Wa laisa li da'wahu faidah, dan tidak ada dalam pengakuannya faedah sedikit pun. Fa innal imana fil qalbi la yattali'u alaihi illallahu ta'ala. Karena keimanan yang ada di dalam hati, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahui atasnya, atas hati itu, kecuali Allahu tabaraka wa ta'ala. Jadi beliau menjelaskan tentang perbedaan antara orang yang jujur dalam keimanan dan orang yang berdusta. Apabila imannya itu dibenarkan oleh amal-amal soleh, amal-amal yang indah, itulah mereka yang jujur. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, maka dia termasuk orang yang berdusta. Beliau menegaskan, persoalan iman yang ada di dalam hati, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allahu tabaraka wa ta'ala. Ai maknanya akan disebutkan pada ayat yang keberikutnya, fa itsbatuhu wa nafyuhu min babi ta'limillahi bima fil qalbi wa huwa su'u adabin wa dhannin billahi. Mengakui keimanan atau menafikan keimanan pada seseorang, ini termasuk dari bab pemberitahuan, pengajaran kepada Allah terhadap apa yang ada di dalam hati. Ini termasuk dalam adab yang jelek, termasuk dalam su'udzan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa itsbatuhu wa nafyuh, menetapkan iman atau menafikan keimanan dari seseorang, menetapkan keimanan pada seseorang, maka ini termasuk dalam pintu pengajaran kepada Allah apa yang ada di dalam hati. Ini termasuk adab yang jelek, termasuk su'udzan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada qala, oleh karena inilah Allah berfirman, kul, katakan wahai Rasul Allah, atu'allimunallaha bidinikum, apakah kalian mengajarkan Allah atas iman-iman kalian? Apakah kalian memberitahukan kepada Allah tentang keimanan kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan dia Allah yang maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dia Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Allahu Akbar. Kata beliau menyebutkan, wa hadza syamilun lil asya'i kulliha allati min jumlatiha ma fil qulubi min al imani wal kufrani wal birri wal fujuri. Kata beliau, ini mencakup segala sesuatu, termasuk darinya adalah apa yang ada di dalam hati, Allah maha mengetahuinya, dari keimanan, kekufuran, kebaikan, kejahatan, Allahu Azza wa Jalla maha mengetahui. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, fa innahu ta'ala ya'lamu dhalika kullah wa yujazi alaih
in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui semuanya. Dia Allah yang akan membalas atas semuanya. Jika yang tertanam di dalam hati itu adalah kebaikan, maka ganjarannya adalah kebaikan. Dan jika yang tertanam di dalam hati itu adalah kejelekan, fasyarrun, maka imbalannya adalah kejelekan. Kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, disinilah letak nilai as-sidik, kejujuran. Barakallahu fikum, yaitu sesuainya lahiriah dengan batiniah kita, tidak bertentangan. Barakallahu fikum, lahiriah memperlihatkan kebaikan, tetapi tersembunyi di dalam batin segala ragam kejelekan, kebusukan, niat-niat yang tidak benar. Hadhihi halatun min ahwali man idda'a li nafsihi al-iman wa laysa bihi. Inilah dia kondisi, yaitu kondisi-kondisi orang yang mengakui pada dirinya keimanan padahal dia bukan dalam keimanan. Fa innahu imma ayyakuna dhalika ta'liman lillah, bisa jadi itu sebagai bentuk pengajaran kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak beriman tetapi mengaku diri beriman. Ini mengandung makna pemberitahuan kepada Allah tentang dirinya yang beriman. Ini kejahatan. Ini adab yang sangat jelek. Artinya bahwa berdustanya seseorang barakallahu fikum mengatakan saya beriman, tidak hanya dia mendustakan orang-orang yang dia berbicara tentang keimanan, tetapi dia mendustakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan di sana ada sikap kurang ajar. Ya, adab yang jelek terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Su'udzan kepada Allah, yaitu dia mengajarkan Allah tentang apa yang ada pada dirinya, padahal dia berdusta. Waqad 'alima annahu 'alimun bikulli syai. Padahal dia telah mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla maha mengetahui segala sesuatu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, wa imma ayyakuna qasduhum bihadzal kalam al minnata ala rasulihi. Adapun tujuan yang keberikutnya atau alasannya, kemungkinan tujuan mereka mengatakan kami beriman adalah ingin mengungkit-ngungkit keislamannya di hadapan ar-rasul. Wa annahum qad bazzalu, bahwa mereka sudah berkorban. Wa tabarra'u, dan mereka telah memberikan sokongan, dukungan, bantuan. Bima laysa min masalihihim, bukan terkait dengan kemaslahatan mereka. Jadi tujuan dia mengatakan saya beriman adalah ingin mengungkit, ya, mengungkit pengorbanannya, mengungkit kontribusinya di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Bal huwa min hududihi dunyawiyah, bahkan ini termasuk dari bagian-bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat duniawi. Nah, perbuatan ini, wa hadza tajammulun bima la yajmal, dia memperindah diri dengan apa yang dia tidak indah dengannya, dia tidak bagus padanya. Dia tidak benar imannya, tapi dia mengatakan di hadapan An-Nabi alaihissalatu wassalam,
kami telah berislam, kami telah beriman, kami telah berjuang, kami telah berkorban. Jadi diungkit-ungkit di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal mereka tidak beriman sesungguhnya. Maka ini adalah tajammulun, menghiasi diri dengan apa yang dia tidak memilikinya. Dia buruk padanya. Wa fakhrun bima la yambagi lahumul fakhru bih. Dia berbangga dengan sesuatu yang dia tidak pantas atau mereka tidak pantas berbangga dengannya. Ala rasulihi. Berbangga-bangga di hadapan rasulnya. Barakallahu fikum. Sesuai dengan ayat yang keberikutnya, mereka mengungkit jasa-jasa mereka terhadap diri Nabi alaihi salatu wassalam dengan keislaman. Coba. Sudah tidak benar dalam keimanannya. Dengan tidak benarnya dalam keimanannya ini, mengungkit kalau dia sudah berjasa di dalam agama. Ini memperindah diri dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Barakallahu fikum. Ini adalah kedustaan. Dia berbangga dengan sesuatu yang dia tidak pantas untuk berbangga dengannya. Ala rasulihi. Di hadapan Rasul alaihi salatu wassalam. Fa innal minnata lillahi ta'ala alaihim. Sesungguhnya pemberian itu semuanya milik Allah yang diberikan kepada mereka. Pelajaran yang bisa kita ambil. Akhlak yang sangat buruk. Barakallahu fikum. Di saat kita mengungkit-ngungkit kebaikan yang sudah kita perbuat. Bisa jadi seorang suami mengungkit karena jengkel di hadapan istrinya, diungkit-ungkit kebaikannya habis sudah. Istrinya itu tidak punya kebaikan sama sekali. Atau mungkin sebaliknya. Istrinya mengungkit-ngungkit segala-galanya. Sampai kemudian menjatuhkan keluarga suaminya. Barakallahu fikum. Mengungkit jasa-jasanya. Untuk menjatuhkan sang suami. Maka ini adalah akhlak yang buruk. Jangan sampai. Anda memperindah diri dengan apa yang Anda tidak miliki. Bagaimana Anda akan pantas memperindah diri dengan itu semua. Sementara Anda bisa berbuat. Karena nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Anda ringan tangan. Karena Allah wa'izza wa jalla. Yang menganugerahkan kepada engkau. Anda bisa berbuat kebaikan kepada siapapun. Karena Allah wa'izza wa jalla. Yang telah menitipkan kebaikan kepada engkau. Terus. Apa dasar untuk kita mengungkit-ngungkit barakallahu fikum. Maka jangan sekali-kali membiasakan rahimani wa rahimakumullah diri untuk mengungkit apa yang sudah kita lakukan. Khawatir, khawatir dan khawatir. Apa yang sudah kita lakukan itu dari kebaikan. Kemudian tidak bernilai sedikit pun karena lisan kita barakallahu fikum. Keberikutnya kata beliau. Kama annahu ta'ala huwal mannu alaihim bil khalqi war rizqi wan ni'amiz zahirati wal batinati faminnatuhu alaihim bihidayatihim ilal islami wa minnatuhu alaihim bil imani afdalu min kulli syai'in. Sebagaimana dia Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada mereka penciptaan. Menganugerahkan kepada mereka rezeki. Menganugerahkan kepada mereka nikmat-nikmat yang nampak dan yang tidak nampak. Maka nikmat Allah atas mereka dengan diberikan petunjuk kepada Islam. Nikmat Allah atas mereka dengan iman
itu lebih besar, lebih utama, lebih afdal dari segala sesuatu dari pemberian Allah Azza wa Jalla. Walihada qala, berdasarkan inilah Allah berfirman, ya munnuna alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ngungkit, mereka mengungkit, ya, pengorbanan dia, perjuangan atas dirimu dengan agama, dengan Islam mereka. Katakan, jangan kalian melakukan hal itu. Dia Allah Azza wa Jalla lah yang telah menganugerahkan kepada kalian petunjuknya kepada keimanan. In kuntum sadiqin, jika kalian orang-orang yang jujur. Jadi barakallahu fikum, ini adalah jawaban dari Allah Tabaraka wa Ta'ala menegur siapapun yang telah merasa berjasa dengan perjuangannya terhadap agama al-Islam. Jangan engkau lakukan demikian. Semuanya adalah karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna Allaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, ay al-umur al-khafiyyata fiha allati takhfa 'alal khalqi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua perkara yang tersembunyi di langit dan di bumi, yang tersembunyi semuanya di hadapan seluruh makhluk. Kalladhi fi lujajil bihar, seperti yang berada di samudra. Ya, lujaj al-bihar yaitu samudra. Wa mahamihil qafar, yang berada di negeri yang tandus. Allah yang Maha mengetahui. Wa ma jannahul lail, dan apa yang telah ditutupi oleh malam, atau warahun nahar, yang ditutupi oleh siang. Allahu Azza wa Jalla yang telah mengetahui. Ya'lamu qataratil amtar wa habbatir rimal wa maknunatis sudur wa khabayal umur. Dia Allah yang mengetahui rintik-rintik hujan, kemudian bilangan pasir, dan Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, dan semua perkara-perkara yang tersembunyi. Wa khabayal umur, perkara yang tersembunyi, dia Allah Maha mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu buah daun pun yang jatuh atau gugur kecuali Allah Maha mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, tidak ada satu biji dalam kegelapan bumi, tidak pula yang kering atau yang basah, kecuali telah berada dalam catatan yang nyata. Wallahu basirum bima ta'malun, yuhsi alaikum a'malakum, wa yuwaffikum iyaha, wa yujazikum alaiha bima taqtadihi rahmatuhul wasi'atu wa hikmatuhul balighatu. Dan dia Allah yang Maha melihat apa yang kalian perbuat. Apa kata beliau As-Sa'di rahimahullah? Dia yang akan menghitung amalan-amalan kalian, dan dia yang akan memenuhinya kepada kalian, dan dialah Allah yang akan mengganjarnya kepada kalian atas amalan-amalan itu sesuai dengan ganjaran apa yang taqtadihi rahmatuhul wasi'ah, yang sejalan dengan kasih sayang Allah yang luas dan hikmah Allah yang tinggi. Allah Azza wa Jalla lah yang meletakkan imbalannya seberapapun kepada siapapun, semuanya itu dengan hikmah dari Allah
subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Selesai kita dari surat Al-Hujurat. Rahimani wa rahimakumullah. Fa'ala kulli hal. Banyak faedah sesungguhnya yang bisa kita ambil. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala dalam kondisi kita berpuasa, kemudian menggampangkan dan memudahkan memasukkan ilmu ini ke dalam dada-dada kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.